nyawanya udah diselamatkan? Udah, alhamdulillah, udah bilang alamin. Bagaimana perasaan Anda? Ya, baik. Belum. Rasanya belum. Ambiar. Panjani. Si Besti gimana Besti? Ikut di boarding ini baru pulang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana? Udah tanda tangan. Majikannya kemen belum? Udah dari kemarin. Alhamdulillah. Semuanya selamat. Istri baik, pasti dapat rezeki lancar. Alhamdulillah. Kapan kalian ada waktu tak traktir makan? Gue di traktir makan guys. Kapan? Pengen makan apa dulu? Makan kanjanya. Terserah. Manut. Itu aja udah, yang itu aja, yang satunya udah tanda tangan loh sama. Kapan? Kapan tanda tangannya? Tadi pagi katanya sih, yang maksudnya tuh katanya sih mau udah jadi mau ngambil dia, yang nggak tahu tuh cimengnya katanya besok atau kayaknya sih besok. Tapi tapi sudah positif. Iya, positif, benar-benar ngambil dia. Benar jadi tadi ibu. Oh iya, alhamdulillah. Kalian kan orang baik, jadi kan di saat susah ketemu solusinya. Orang baik. Iyalah, kemarin kan berarti kamu kalian belum baik, makanya diajar dulu. Ya, yang penting kalau nggak telepon saya kan berarti sudah aman. Iya, dua-duanya udah dapat semua kan. Aman. Berarti kan si Besti kan sudah tidur di situ kan bodohnya? Iya tuh mbak, aku tuh udah ngomong sama dia, aku pindah aja ke bodohnya ibu, biar aku punya ada temennya, aku sendirian. Dia tuh katanya nanti aja lah kalau udah ke imigrasi, terus besok kan mau ke imigrasi, terus apa sih majikan mau cimeng, udah tau majikan kan udah mau ngambil dia. Oh, udah lah terserah dia lah. Iyalah, berarti kamu sendiri di boarding sendiri lah ini, tadi aku bisa keluar juga cepat pulang. Iya, kurang suci, cuma nongkrong di mall sama temen di jembatan. Oh iya. Ya wes nggak apa-apa. Yang penting kan nanti kita bacaan loh, nunggu Besti dulu ya. Kalau Besti nanti sudah dari imigrasi sudah oke, nanti kita beleh cacing apa beleh apa. Aku mah terserah lah, mau ditraktir makan di mana juga aku mah terserah. Namanya juga rezeki. Yang penting jangan. Jangan babi. Babi enak loh. Babi. Aku tuh mau paten. Oh iya, kerjain aja paten. Paten apa? Apa? Paten apa? Nah, nanti dicariin. Iya. Iya. Sabar dulu, ya dong? Ya sabar. Biar lebih menghargai ya, uang dan gak koya-koya. Iya. Iya, pokoknya aku mau manut tuh ayo bisa. Yang penting jalan terbaik. Iya. Manut mah benak. Sudah ketemu sama yang benar-benar kok. Iya, alhamdulillah aku
udah cilang juga alhamdulillah bersyukur udah adem. Apa? Ini kayaknya sayapku ini satu-satu meroncok. Apanya? Oi. Sayap itu kayaknya mau dari mana, Pak? Tira-tira? Yang penting sabar. Rasa takut itu harus dilawan dengan belajar, ya tau? Iya, caranya bukan takut. Ya, sudah tahu ngerti si perawat tuanya cerewet, kayak gitu kan? Iya, caranya banyak berdoa, banyak belajar, mudah-mudahan perawat tuanya takut, gitu loh. Iya enggak? Jadi biar aku kerja. Iya, makanya. Aku cinta kerja. Jangan takut, jadi pahami omongannya. Nanti pelan-pelan juga paham, kalau udah terbiasa. Iya. Kan Trisno jalanan soko kulino. Iya. Terus pokoknya semangat aja. Udah makan belum tadi? Aku di rumah masak dadar telur. Sama seng sari hijau, aku beli di pasar sari hijau. Berarti tadi jadi di luar enggak jajan tadi? Jajan makan bakso doang. Sama temanku. Lupa aku. Kalau kamu tadi libur mah tak ajak makan, aku tadi juga makan di warung Mbak Win, makan enak banget kamu. Iya, hari ini terlupakan kamu. Semuanya diatur sama Gusti Allah. Tapi kalau takut-takut Gusti Allah nggak jadi ngasih. Iya, bismillahirrahmanirrahim, Mas. Moga-moga sukses. Amin. Amin. Pastilah. Yang penting kamunya jangan nangis kayak gitu ya. Kalau dikomplain, maaf gitu aja ya. Iya, yang penting aku enggak mukul aja satu. Betul, wes pokoknya nerimo yang pantun muga-muga diparingi sabar ya. Amin. Doa terbaik buat sampean Mas, kayak gitu yang penting semangat ya. Iya, amin. Makasih, Mbak. Makasih. Lain waktu kita ketemu. Ya. Kita ngobrol, kita makan. Ya. Habis itu pulang tidur. Kita kenyang tidur. Pembekatan dimulai sebelum masuk rumah. Iya pasti no, sebelum masuk pacita. Entah aja mbak, kalau mbak itunya udah cimen. Besok ke imigrasi kan? Iya besok imigrasi. Dia. Aku tuh sebenarnya hari ini tuh mau bantuin dia pindahan ke sini, dia nggak mau. Ya wes nggak usah, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ada dipaksa. Lagian dia juga belum tentu visanya itu seperti apa, soalnya dia diputus, di cancel sama majikan itu belum jelas kayak gitu loh. Belum ada extend ke imigrasi. Biar mumet sendiri nanti. Coba nanti hasilnya bagaimana. Udah ya, pantas aku tuh. Aku bantuin kamu bawain. Kalau udah di kantor mah alhamdulillah insya Allah dibantu sama ibu ya toh. Iya. Wes. Alhamdulillah. Nyawamu kan juga sudah disambung sama ibu ya toh. Iya. Iya wes. Pokoknya. Utangnya uang lagi ada. Apa? Utangnya uang. Uang. Dipinjemin duit. Duit. Oh ya. Lo kan baik toh. Buat action itu sih action bisa. Orangnya kan baik toh. Ya alhamdulillah baik. Dia mau ngurus-ngurus ke imigrasi. Enggak lah. Itu penting banget loh. Dia enggak didampingi, diantar, ditangi. Ya baik, itu pada mau loh ngurus-ngurus ke imigrasi, benar. Agent. Makanya kenal sama kita. Mau ngurusin.
kenal sama kita. Iya, siap. Oke. Siap. Wes, pokoknya seluman-seluman selamat, mudah-mudahan proses lancar ya. Kasih tahu. Amin, ya Allah. Kasih tahu ke teman-temannya yang bermasalah. Enggak usah galau. Enggak usah galau. Oke. Makasih atas dukungannya. Oh, siap. Atas semangatnya. Siap. Oke, sehat selalu. Ya. Bye, ya, assalamualaikum. Abang juga, Mbak juga sehat-sehat. Amin. Biar bisa menolong yang lain. Amin. Amin. Ya wes, aku tak mandi di sek. Oke, assalamualaikum. Ya wes, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nih teman-teman ya, ex alap, terus masuk ke Hongkong 1 tahun setengah, mbaknya meninggal. Jadi bahasa itu kalau ex Arab itu memang berlaku dulu. Jadi satu majikan sampai 3 kali, pikir-pikir dan pikir, karena memang bahasanya berlaku dulu gitu. Karena kebetulan waktu terakhir interview mbaknya hidup, tapi dia inisiatif tahu kalau ngomong itu deket telinga. Jadi nggak teriak-teriak jarak jauh. Berarti kan ini benar-benar otaknya itu nyambung kayak gitu loh. Jadi kalau budek itu ngomong harus dekat telinga kayak gitu. Terus lihat julutnya kayak gitu. Alhamdulillah akhir di sisa umur visanya itu yang kurang 1 hari itu majikan oke. Jadi alhamdulillah nyawanya terselamatkan. Jadi nggak jadi pulang Indonesia karena udah dikasih tahu imigrasi. Dalam waktu 2 hari kalau sampai nggak dapat majikan itu harus meninggalkan Hong Kong. Mbaknya panik kalang kabut kayak gitu. Pulang nggak mau, maunya ke Makau. Waduh, terus. Tapi ya syukur alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk dapat majikan baru lagi di Hong Kong. Minta doanya aja mbaknya ini mudah-mudahan diberi kelancaran nyambut gawe ini prosesnya terus lancar rezeki ini kayak gitu. Baling 1 menit satu kata. Buka itu nih 1 menit satu kata. Oh. Maksudnya apa sih? Biasa langsung. Ya. Semuanya pasti ada jalan keluar. Entah jalan keluarnya pulang ke Indonesia, pulang ke Makau, tapi pasti ada jalan keluarnya. Jadi apakah jalan keluar itu sesuai dengan keinginan kita? Nah itu persoalannya. Nah tidak semuanya selalu yang kita inginkan itu yang terbaik. Tapi yang terjadi dalam diri kalian itulah yang terbaik. Syukuri apa yang sudah terjadi, syukuri sesuatu yang terbaik. Stay tune my YouTube channel and my video. Bye-bye. Bye. Makan red, ini pedas, enak.